Deng deng deng, masih pakai Hilda bapak satu ini. Masih belum menyerah ternyata ya menggunakan Hildanya. Mungkin mau mencoba untuk mencari baru, tapi pertama OTN1 kali ini berhasil mendapatkan pembobolnya. Geprek sayang. Di press terus berusaha. Hai. Dari OTN1 dan akan melakukan cut minion, namun tidak akan dibiarkan begitu saja. Dan satu hit lagi masuk, itu dia. Dengan ditutup. Iya, itu terlalu berpendidikan buat kita player Mobile Legends ya, mungkin perlu untuk nge-cash. Tapi pada kenyataan ternyata tidak begitu penting. Toh BOD juga biasa pasti. Udah makin nggak kebendung ya. Aduh, langsung kena kan. Lihat sakit banget itu dari Levi Tire S. Dan tidak ada balasan sama sekali. OZN1 kembali mundur. Dan dalam sebuah ancaman dari OZN1, memang sudah ada ultimate yang dibuka Levi Tire S. Satu hit lagi tapi... hit! Hah? 9.30 ya. Wah, oh, itu kan. Udah langsung jadi bersiap kemudian pun jadi. Terkena ultimate dan tidak ada masif. Kill berhasil diamankan dengan Boomer. Wih, udah siap nih. Bisa ngerti, udah siap. Aduh, itu prediknya. Kaget loh, OZN1 ini ngerti loh. Pang, kena dia kena stun. Ini waktunya untuk hajar gue. Tapi enggak, dari OZN1 mundur kembali. Akan melemparkan sebuah Abyssal Trap, Abyssal Roya pun ternyata bisa untuk dihidang dengan baik kena stun. Bukan buat yang defense di Oracle. Nah itu dia, cuma lihat tadi Abyssal Trap dan Abyssal Roya connect dari OZN1 dalam bahaya. Masih bisa untuk mundurkan, masih bisa ternyata. Namun mungkin lagi, oleh Sky 25 namun bisa mundur ke arah belakang. Awas itu bisa Roja dua kali hit dan connect dari OZN1. Akan ada satu buah kombo-kombo yang memastikan safe. Saja diduduk oleh Sky 25. Tapi OZN1 di sini menjadi lebih besar. Memang terkena bisa trap tapi tidak bisa Roja hit lagi. Aduh, malah masuk dalam turret. Hampir saja. Apalagi itu menggunakan slide kan. Retribution-nya on point banget dari OZN1 dan saling bertukar. Kita lihat dua kuda saling beraksi, saling kejar-kejaran. Sudut kiri kanan Sky 25. Tidur lagi kan. Jong, itu dong. Hewan berubah. Hewan mitos. Iya benar, orang dulu kan bisa berubah jadi naga nih. Katanya dulu nih, kita lihat peperangan yang terjadi antara Sky 25 dan juga OZN1 sepertinya. Kalau dia Icewind Talker udah selesai tuh. Kayaknya pukul Talker dia. Pengen cepet biar sepertinya tidak ada dampak yang signifikan karena OZN1 karena disabet terus sama Sky 25. Geser lagi untuk didorong dan Sky 25 sekarang sepertinya dalam bahaya. DLC sekarang sudah mulai berasa namun dengan item iya kalau ditambah controller juga jelas kalau mau karena harus cepat saling bertukar ulti satu sama lain dan tidak bisa di-cancel sama sekali. Wih! Ya! Ya bisa sustain lebih lama ya dan sudah ada item juga. Ini kayaknya yang build defense dulu, sepatu defense dia. Udah bang, ampun bang, mundur dulu bang. Dan langsung mengambil sebuah purple buff. Dapat lagi purple buff dari Sky 25. Dan ada duel yang dilakukan. Saling geprek satu sama lain. Yang satu digesek, yang satu digeprek. Tapi Sky 25 hampir saja tewas di arah mid. Dan dia harus balik.
Melvin. Iya, Karimot. Melvin Kron. Gimana kalau Melvin Kron? Tapi kayaknya enggak. Waduh, langsung masuk dan terkena agro turret. Satu hit turret lagi masuk dan Sky 25 akan memanfaatkan hal ini. Udah langsung diretrik kayak monster jungle dan satu hit masuk. Sky 25. Itu dia. Masih sustain karena ada anti tiras di sana dari Ocean One, tapi kayaknya belum menggunakan ulti. Udah tadi Victor udah keluar, coba masuk ke dalam sebuah rumput, tapi Sky 25. Ayo, Moonwell, duel datu. Nah, tadi gesek lagi, on point sekali dari Sky 25, digesek kiri kanan, sat. Dengan steel cable-nya masih coba untuk diincar dan kembali ke plantingan-plantingannya habis. Ini udah kesempatan untuk OG untuk memberikan damage ke arah turret dari Sky 25, dan benar saja tadi langsung masuk ke arah turret dan sudah ada shadow kill yang digunakan. OG N1 terkena beberapa turret dan berhasil untuk mendapatkan turret, bahkan walaupun HP bar-nya sangat-sangat low sekali dan sudah tidak ada shadow. Mantap juga, mantap. Ada kill, kalau kill bisa boleh, kalau nggak bisa enggak, sulit.